Bergulirnya acara puncak KTT G20 di Bali pada 15 November 2022 kemarin, terjadi banyak pertemuan antar kepala negara yang menjadi perhatian media. Salah satu yang mencuri perhatian pada gelaran KTT G20 Bali ini ketika momen pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Megawati Soekarnoputri. Momen ini terjadi pada acara makan malam yang diadakan di kawasan budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung. Tak hanya bertemu, SBY dan Megawati duduk dalam satu meja yang sama saat makan malam. Mereka juga duduk bersama dengan tokoh lainnya seperti Yusuf Kala dan Puan Maharani. Di lain kesempatan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyandingkan foto SBY Megawati dengan fotonya saat makan bersama bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Gibran melalui akun Twitter pribadinya mentweet, "Mari makan," dengan foto SBY Megawati dan foto dirinya sedang makan bersama Anies Baswedan. Diketahui, Anies mampir ke Solo untuk mengikuti acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di sela-sela kegiatan tersebut, Anies mampir untuk bertemu dengan Gibran. Anies berbincang banyak dengan Gibran mengenai kota Solo. Anies pun memuji kota Solo sebagai kota yang rapi, bersih, dan tertib.